Bay, sabon na kutsara mo! May tirang bareta, oh! Ayan, oh! Oo nga! Sayang ang pagkain. Kaya next time, mag-joy lang para madaling hugasan ang mga plato. Oh, di ba? Hawakan mo man o amuyin, siguradong walang sabon yan. Mas masarap ang kainan. Kaya mag-joy lang! Biasanya sih, saya nggak ada masalah dengan gigi. Tapi 6 bulan terakhir, setelah habis makan dan minum, panas atau dingin, tiba-tiba gigi saya kerasa ngilu banget. Nggak cuma habis makan atau minum, cuma dingin ini. Kerasa banget ngilunya. Terus saya coba nih, Lapsodent Sensitive Expert. Ternyata ngilunya berkurang dan nyaris nggak berasa. Dengan Lapsodent Sensitive Expert, ngilunya nggak ada lagi. Setelah lebih dari 12 jam berpuasa, tubuh kehilangan cairan. Segera berbuka dengan Pocari Sweat. Cepat diserap tubuh untuk kembalikan ion yang hilang. Selamat puasa! Hai, berani terima tantangan gigi sensitif? Kalau minum air es ini, apakah gigi Anda ngilu? Gigi saya memang sensitif. Kalau begitu, coba ini. Meredakan ngilu pada gigi sensitif dalam 60 detik. Anda perlu coba yang ini. Pepsodent Sensitive Expert. Meredakan ngilu pada gigi sensitif dalam 30 detik. Tidak ngilu. Pepsodent Sensitive Expert. Terbukti klinis redakan ngilu dalam 30 detik. Apa ayah dan ibu tidak sikat gigi 2 kali sehari? Gigi ayah ada lubangnya karena dimakan kuman. Ayahnya dulu nggak tahu. Kita disuruh tapi sendirinya nggak gosok gigi. Ayah jangan khawatir, kami akan membantu. Ayah sikat gigi ya 2 kali sehari. Pagi dan malam 2 kali. 1, 2. Kalau enggak gigi dia kayak gini. Sikat gigi pagi dan malam. Sambal Indofood, meriahnya makan. Mosirsang. Hah? Yang nunda lah. Oki Jelly Bring dong, baru. Si asik jelinya, oh Oki Jelly Bring. Si asik sirsaknya, oh Oki Jelly Bring. Sirsak. Cara asik nunda lapar by Garuda Food.